Kalau kau nak tahu, inilah cara kita buat kopi lokal tau. Bukan mudah, tapi itulah dia. Kita cari pengalaman untuk belajar anokan kopi kan ya. Sebenarnya ini adalah kampung kering. So, proses-proses ni daripada awal memang macam inilah dia orang buat semua kan, untuk dapatkan apa nama tu, kopi yang bermutu tinggi eh, insyaAllah melalui proses-proses yang banyak, proses keringkan bagi matahari untuk dalam masa 2 minggu, 2 minggu proses keringkan, lepas tu kita akan hantar kepada kepada kilang untuk pilih kan. Kilang untuk pilih ni apa nama tu, cari kualiti yang terbaik saja. Lepas tu kita akan goreng dan sebagainya. Jadikan, lepas tu kita akan blend ataupun kita akan mesin jadikan serbuk. Lepas tu baru kau akan minum secara know-how. Ini kopi know-how. Bagi logo sikit. Bagi apa? Apa ni? Ha? Ini logo. Ni kita punya orang kopot ni. Kopot kita. Okay, kopi know-how. Okey, harap orang semua support kopi ini. Bukan kopi sebarang, ini kopi yang saya minum sendiri, kopi kampung. Kopi kampung yang mana proses dia sangat untuk agak sulit dan sukar untuk mendapatkan kopi yang terbaik dan bermutu tinggi, dan hanya berada di Muar saja. Okey, tempat lain memang tak akan jemput di Propoli oleh orang bahasa Melayu yang hebat. Alhamdulillah. Teruskan support kopi know-how ya. Bye.